Cara pembuatan briket arang dari limbah kulit singkong. Briket termasuk bahan bakar alternatif yang murah dan dapat diperkembangkan secara massal dalam waktu yang singkat. Limbah kulit singkong dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar padat alternatif. Sumber bahan padat alternatif dapat berupa briket arang yang menghasilkan sumber energi panas. Briket arang yang baik menggunakan komposisi kulit singkong dan campuran tepung tapioka sebagai bahan perekat. Keunggulan briket antara lain lebih murah dan ekonomis panas yang tinggi kontinu, sehingga sangat baik untuk pembakaran yang lama, tidak merisiko meledak terbakar seperti kompor minyak tanah atau kompor gas LPG. Bahan baku briket arang melimpah, ramah lingkungan karena diolah tanpa menggunakan bahan kimia dan aman digunakan. Cara penggunaan briket arang dengan cara dibakar, jadi kelebihan briket arang tahan lama menjadi abu. Tahan sampai 3 jam, asapnya hanya sedikit dan tidak bau, dan dari sisi lingkungan tentu lebih ramah lingkungan.